Di depan Rizky Febian, Mahalini peluk cium lelaki lain. Namun, justru didukung penuh oleh keluarga besar Mahalini di Bali. Selamat datang. Kehadiran Rizky Febian di rumah Mahalini di Canggu, Bali sore tadi tanpa kerubengnya, Aiki disambut penuh sukacita oleh para kakak Mahalini, termasuk beberapa teman semasa sekolah Mahalini yang cukup akrab dengan Mahalini sejak dulu hingga kini. Mereka datang melepas rindu di rumah Mahalini di wilayah Canggu, Bali. Momen ini diabadikan langsung oleh Igede Suraharja, ayah Mahalini. Aiki nampak begitu sangat akrab dengan keluarga besar Mahalini. Aiki sudah menganggap rumah Mahalini seperti rumahnya sendiri, bahkan keluarga sendiri. Sedikit pun tak ada sekat antara Aiki dan keluarga besar Mahalini ini, meski dirinya dan Mahalini masih berstatus pacaran. Keharmonisan, kasih sayang, auranya begitu sangat terasa, bahkan makan ambil sendiri. Hal ini terlihat saat Aiki baru saja usai mencicipi racikan masakan berbahan dasar telur ikan. Aiki menghampiri calon papa mertuanya itu sembari memanggil papa dan memberinya perhatian. Apa papa udah makan atau belum? Ini kenapa nih? Kenyangan pak, habis makan ini. Mangbeng. Enak banget telur ikannya. Enak sekali. Papa udah nyoba, Mangbeng? Udah sering. Sedikit berbeda dengan para kru Mahalini yang terlihat begitu segan atau membatasi langkah di halaman rumah Mahalini ini yang begitu sangat luas bak istana. Aiki kemudian menyamperin kru Ben Mahalini yang sedang duduk santai di sebuah pendopo halaman rumah Mahalini. Andre Tangkudu nampak membawa sepiring nasi dan ikut menawarkan ke Aiki. Nampak juga keyboardis Mahalini, Raymond Aditya, yang masih belum fit lantaran padatnya jadwal manggungnya bersama Mahalini dan kru. Katanya dari lama. Dari lama gimana? Dari tadi? Enggak, maksudnya dari tanggal berapa? Dari lama. Oh, ini yang berarti. Makan. Eh, dari tanggal berapa? Kemarin? Kemarin apa? Apa? Katanya dari tanggal 3. Empat. Saking luas dan banyaknya bangunan di rumah Mahalini ini, langkah kaki Aiki pun mendekati Baby Jayden yang akrab disapa Baby Jay. Baby Jay ini adalah anak dari Ge Icha, istri dari Jody Raharja, kakak kedua Mahalini. Di sini Baby Jay lagi nangis dan ikut ditenangkan oleh beberapa orang, termasuk Mahalini dan Aiki ikut menenangkannya. Pada percakapan keluarga ini, mereka menggunakan bahasa daerah setempat. Entah Aiki ngerti atau tidak. Kedangan bodoh begini. Nah, pada momen selanjutnya atau di kolam ikan inilah, Mahalini dipeluk cium oleh seorang lelaki di depan Aiki. Bahkan Aiki yang mencoba memanggil lelaki itu, namun tak dipedulikan. Mahalini bukannya berpihak pada Aiki, Neng Lini justru meledek Aiki dengan kalimat, kasihan, gak dipedulikan. Gak peduli. Dan tiba-tiba terdengar suara ayah Mahalini memperingatkan pada putrinya itu bahwa kok digituin. Loh, kok digituin? Tapi tenang dulu, lelaki yang dimaksud ini masih bayi. Adalah Baby J, ponakan kesayangan Mahalini yang lagi ia gendong. Iya, kan? Banyak ikannya. Ini ikannya juga itu. Pegang. Loncat ya. Enggak peduli.
Loh kok begitu, Bu In? Di momen lain, Mahalini memberi perhatian lebih pada anjing mungil jenis Pomeranian yang habitat aslinya dari Jerman dan Polandia ini. Dulunya ada 2 ekor anjing Mahalini, namun kini tersisa 1 karena sebelumnya mati karena tertidur di depan ban mobil yang lagi parkir. Dan pada saat itu, mobil tersebut mau maju dan tanpa sengaja anjing tersebut kelindas. Dulu anjingnya ini berbulu lebat, namun seiring waktu berjalan bulunya semakin menipis karena usia. Ini bulu aslinya tuh lebih panjang daripada ini. Karena dia udah tua kan? Betul. Udah tua berarti? Udah tua. 25 tahun. Jadi berapa bulan? Sudah 3 bulan ya, Wih. Adapun kehadiran Mahalini di Bali untuk manggung di Atlas Bis Bali. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Enak kali? Enak kali. Enak kali. Ini macam gulti ya. Itu namanya apa sih? Gandul. Gandul, kendal gandul. Nyam. Ini makanan.